gue jelek banget liat dah. Lu jelek, apa lu bagus? Wah, gue cakep, Bray. Ini bangun tidur banget, Tanya. Lumayan. Bangun tidur, gak ada briefing lah, Bu. Gede, gede suatu deh ya. Ini baru bangun tidur banget, jadi di SL ya. Iya, makannya harus kece. Kenapa Lola pakai kacamata hitam? Iya, penontonnya banyak, iya nih. Kan dia bilang, kalau 10.000 ya. Aku pakai kacamata hitam soalnya tadi abis dari makan. Habis makan. Terus ini mukanya jelek banget, jadi harus pakai kacamata itu. Bener, tadi dia kesengat tahun. Matanya sembab ya? Kita belum bilang najis. Allah. Ini dia juga nyaman. Gimana dia, belum? Kalau mau lihat Lola di showroom, di sini ya cari yang ada aja deh. Belo kalau manggil Lola biasanya langsung nama aku pakai kak. Kadang kalau lagi minta duit pakai kak. Nama hewan. Begini, Lola, lu hewan. Lu kan kalau manggil aku nama hewan. Nama lo nama hewan kali. Itu gyoza juga kak. Rasanya ini banget ya? Baik gue deh. Kencur-kencur gitu kan? Bukan kuahnya kan? Siapa lagi? Spicy chicken? Iya. Mau pesannya sudah keluar? Iya. Udah kan keluar? Ini mana? Apa? Mau tempat soyu. Si Ochika ini ya di inian ya itu belinya HKBP mana sayanya ya HKBP ini bapaknya sini tua HKBP ini ya ah siapa Ola sama family itu baru mau bagi gigi sumpah ini. Ini enak sih, menurut gue ini menu yang paling enak ya ini. Ini gue kata. Gue juga ya. Tapi lu belum pernah makan ini sih, kayak sushi teh atau jenis. Masak sih ya? Mau. Mbak mau sumpit. Nah, biar gue pake sushi teh.
Minta aja, Mbak. Enggak pakai garpu aja. Itu kayak komplit itu loh, udah ada cheese-nya, udah ada salmonnya. Ada... Kalau gua ngamusin juga lu pada enggak tahu kan. Kalau di Jakarta, Bang, kalau ada Amel di sini berarti ada di Jakarta dong. Kalau pada lihat Amel, mending lihat Amel. Ya lihat gua lah. Nah, itu orang mereka bilang begitu. Yang nonton berapa itu? 2.279. Kalau showroom kan emang viewersnya yang masuk aja. Aku mau lupakin telur ini. Ini putih telur bisa kemampuan. Gue ini karinya enggak. Makanya kuning ya? Iya enak aja. Kuning terus kamu gue gitu. Ini kuning. Makan. Gue gak suka kuning telur aja. Makan makan guys. Gue kadang temenan sama orang yang gak suka sama selera gue gitu. Bisa dia gak suka kuning telur, gue gak suka putih telur. Itu kan Apa itu? Badan gue enggak, kan gak bisa buat sama aja. Neng, gak mbak, punya. Ini kayaknya juga gak gue makan. Dulu yang gue makan nanti. Ada? Kacamata keren ini doang. Kalau enak ini. Seharus selalu keren ya. Karena kita tuh dimanapun harus lay. Kita makan siang pakai kacamata di dalam mall ini biar lay. Makan. Kemarin sepi sekarang jadi rame ya lo, ya tau lah sendiri ya kan. Nyam-nyam kenyang. Nyam-nyam kenyang. Udah bisa disimpulkan lah ya. Kalau misalnya mau ke IMS, mendingan hari Minggu. Apa? Ada si yang itu yang bikin drifter itu. Siapa kak namanya kak? Ikalisnya Olali, mau nontonnya di gua kak? Kurang bersih ya? Bapaknya kurang bersih. Memang jadi jam 12 ya? Ternyata karinya gak sesuai yang gua bayangin, gua sedih. Mana itu? Gua lihat gila. Kurang kental ya? Ini sesuai kan, Dek? Kurang kental lah. Bang, kalau gak habis boleh gak? Enggak, habisin. Kenyang bang, lu liatin biar tembok sana tuh udah makan. Udah makan ini. Jangan kenyang kan, gak enak. Kenapa bisa? Ya kan gak tahu. Ya makanya biar habis, kalau udah lapar biar habis itu cari yang tahu-tahu aja. Kalau ini gua makan. Nyam-nyam, kenyang. Nih, cobain deh. Woi, cobain. Enggak. Ya udah, gak usah. Kenyang, Be. Oh my God, oh my God, tamagonya. Oh, ini bang, ini bang. Oh my God, oh my God. NPC bang, coba lu, NPC bang. Lu lah. Gue mau yang makanan dong. Mbak, tolong dong. Emang harus pakai kacamata supaya
Nyanyi selai. Oh, enggak apa-apa. Memang bahasa Batuknya Batuk Toba kah? Iya. Iya. Itu Batuk Toba. Ya kan, gak enak ajak gua ngomong bahasa Batuk orang kita ya. Kurang kari gitu. Kurang kari cuma garamnya juga kurang kan. Iya kan, kurang aja sedikit ya. Jadi doang suku Nece yang menurut gue yang paling oke. Mana siapa? Gak tau itu siapa namanya. Biar makanannya jadi hitam. Yang itu juga ada kemarin. Itu suka gue lagi sekolah, hari Sabtu sekolah. Siapa? Apa itu? Cepatnya keren, iya. Eh nanti temenin gue dulu ya ke atas. Eh kita jadi kayak tiga. Eh gue pengen beli Cortez tau menurut lu gimana? Untuk apa? Ada sepatu. Itu udah mau mobil aja deh. Sekarang kalau buat coba, gue cuma paham bahasa Karo. Tapi menurut lu udah ketinggalan zaman gak kalau gue beli itu? Kalau usah terlalu mengikuti zaman banget sih, kalau misalnya bisa dulu pakai jangka panjang, itu biar ya. Sudah menjadi Tuhan ya? Oh, matanya Allah, kenapa? Itu dia ditonjok, ini kan. Ini gak kenapa-napa nih gue nih. Apa sih, Kak? Coba buka, coba buka. Coba apa, Gir? Gak ada. Gak ada yang nganggep lu jelek. Jelek banget, cuy. Ini liat gue nih. Kayak belum mandi 3 hari. Lalu siapa emang? Sapi kelas. Anjir, mau debat. Ini maksudnya apa ya sapi kok? Ya maksudnya gue yang lain anjir. Gue tuh kadang kalau lo di gift gue gak suka. Oh maksudnya bukan gue gitu ya? Lu lagi ya? Gue biar kayak si Loli ah gue. Tiap hari Loli. Loli enaknya nih kita masih jani. Kalian gift gue guys. Saat dulu siapa Cortez boros bensin lah. Gue mau beli sepatu Cortez. Nike Cortez. Coba jadi bagus kan rambut gue baru bangun. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Oh kalau sih lali pakai dua HP. Pasti pakai. Tapi di sini nggak ada sekali sih lali. Pasti pada pakai dua HP. Halo. Pedes. Pedes. Guys, lihat deh pucet banget, guys. Mandi lumpur mah yang goblok. Itu yang mandi lumpur masih ada sih? Guys, tolong cek TikTok aku sekarang ya karena aku habis di make. Makan itu aja. Aku mengerti. Bukan lo Kevin, aku. Gue blok ya? Berman love Kevin. Buat tepatnya Don. Ini sama sama hati jadi coba pikir. Janji kamu satu tema karena alasan tak sadar. Kasih kau begitu curiga berubah kini kau berbeda. Selama cinta kita suka masa ya. Guys, kemarin aku ke IMX, jadi kalian tunggu aja ya. Tunggu aja di IMX, tunggu aja. Dan nantikan aku di IMX ngapain aja sih? Satunya pakai APP Jepang, satunya pakai APP Cina. Namanya APP Cina ya? Itu kan APP Cina? Ya, yang DKS-nya di Jambore. Si Meti mau LPD apa? LKPD. Katanya bisa nggak kak ikut? IMX itu Indonesia Modification Expo. Expo. Jambore mah enggak. Kalau ini kan gua mau pakai Stanley anjir. Bebas. Itu HP yang itu ya udah dibeli kasihnya. Mel, gimana Mel? Apa sih? Ini biru ya deh ya? HPnya biru, kasihnya merah. Biru merah, PT Bisi. Satu warna hitam. Itu lagi diskon, makanya langsung beli banyak. Emang iya? Beli diskon? Kan 110 ribu. Iya, makanya kalau PT Bisi, kamu jangan itu loh. Makanya 3 berapa? 20. Makanya yang satu buat iPhone itu, yang 7. Sudah gede aja ya, si Amel. Ini jadi 5. Jadi ini 2.
ini semua tetap hati, jadi coba pikir kan. Di live gue ada ini nih dek, teman gereja, teman gereja lu dek. Oh, emang dia lagi gereja di live, yang kalau boleh sampai gereja. Jatuh, jangan gereja kok ingin. Tapi nggak gereja deh. Kalau gue gereja di gereja. Lu nggak gereja. Gue udah pernah ke Beras Tagi. Kamu kira udah pernah ke Beras Tagi nggak? Udah. Udah. Udah dulu. Gue yang dingin banget. Gue belum lahir kali. Udah. Masih. Ini kayak gue belum bangun gak diajak jalan-jalan. Pasang body kit Liberty Walk di mana? Pasang di mana? Wisata Ima di mana itu? Kan lewatin tragedi di Yuget Deja Vu. Tragedi sempit. Sempit Cisangi. Jalan-jalan terus ada yang jalan-jalannya di udah mau apa? Kemarin aku pergi ke IMX sama Lulu. Terus aku muter-muter, aku ke bengkel Prabus, aku ke garasi Drift juga. Terus ke banyak deh pokoknya, terus di sana juga ada garasi Robo. Udah pernah ke Pakapat. Terus banyak pokoknya boot-boot lain yang juga, terus banyak fans JKT juga, aku ketemu banyak fans JKT di sana. Karena di sebelah apa sih namanya? Di acaranya itu kan di JCC Senayan. JCC Senayan itu di kalau IMX itu di Hall A sama Hall B. Sementara JKT performnya di JCC Senayan tapi yang Parilin atau apa gitu, hall. Pokoknya deket lah. Jadi aku datang dulu deh ke IMX. Abis dari situ langsung. Masih lo, liat-liat. Apa yang mata gue lo, sepati gue lo? Ya gue tau gue sih cantik itu. Enggak, lo juga. Abis itu datang deh. Gue gak mandi. Gue gak mandi sih, cakep. Like, dia yang secure. Betul yang secure. Coba lo pas kejauhan lo. Kenapa-kenapa? Rancornya dia ada mandi gak? Ih, najis. Mata panda. Yang mau pergi tuh mandi gak? Mandi. Gak ada bedanya kan? Demandu dulu sama enggak? Dulu mbak, lu aja dulu. Tristan sama Malamun. Malamun kan? Maimun. Ih, itu Malamun apa Maimun. Oh, Maimun. Mata lupa. Mana warna Maimun? Gak mungkin belum pernah ke Istana Maimun. Emang belum? Iya, Istana Maimun mana? Bogel, man. Live-nya sampai jam 12. Tuh yang nanya kolom, dia langsung ke SR-nya. Tuh, jangan nanya ke sini. Salamin ke mbak. Eh, oke, mbak. Kenapa ada lagi? Ya, gitu. Bang, ke Lampung lagi kapan, bang? Ya, gila, baru nyampe. Kalau udah nyampe di Lampung, ditanya. Sapi bang, kapan ke Jakarta? Iya, kalau di Lampung, live, ditanya. Kapan ke Jakarta? Gak ada topik buat dia ngerti tadi gitu bang. Udah lah, jawabin aja. Di Lampung gimana mau nongkrong-nongkrong gitu? Iya, sok pokoknya. Sok-sok live, sok-sok live. Abang udah punya mau gak kalau kasih satu R? Udah punya PS2 di sana? Abang iya, ada. Jadi ada. Iya mau lah, gila. Mau gak kalau dikasih satu M? Ah, baby. Harus cium abang dan kakaknya sendiri. Mau gak? Mau lah, goblok temen nyium si dua kambing ini. Aku satu ya, tapi. Pak-pak barat, pernah bang. Bang kan. Nyam-nyam kenyang. Di seberang ada olah showroom ini benar-benar kita stand-nya tuh benar-benar HP-nya bersandar-sandaran. Jambingan tangan dalam kasih. Heeh. Udah stay jambingan antasari. Nah, live banget Mas Om. Bisa NPC, NPC lagi. Iya. Bang, nanti kalau ada yang kita aku kasih 5 tahun. Am nyam nyam mungkin yang bang di mana bang Jakarta bang. 5 tahun lah bang. 5 tahun gila banget. Belum yang closer bang. Apa kabar kita ke sini kalang udah ya? Kalau udah ke sini kalang udah pasti kita sih. Anjingnya dia jadi pindah agama mah. Enggak. Siapa? Golden sih. Jian itu ponakannya kasih kak. Nanti kalian live ya, bareng. Ya anjir gue kaget tiba-tiba ada Mas Onel.
berempat orang itu. Sekarang ada Mas Onel. Hah? Sekarang. Lu waktu live berempat itu. Enggak, ya, sekarang. Sekarang enggak ada. Live di mana sih lu sekarang? TikTok. Mel, lu 2006 enggak dia 2003. Emang anjing. Udah kikos kaki ya. Iya. Kaki 10.000 tiga. Gue pengen dari minggu ke ya. Mereka temen gue bilang gue mirip Lele Tambel banget. Siapa itu? Iya sih, soalnya kuku lu hitam semua. Anjing, gak gue aja. Kuku lu tau bang? Iya, kuku gue aja. Kayaknya ini fase terdekil lu dah. Ya gak sih? Soalnya lu agak buluk-buluk kayak jelek abis banget. Atau gak nih, lu nanti seminggu sekali, lu jangan deh maskeran. Kenapa di sini dia? Sini peluk mama. makan aja kali. Rame dia, rame. Hah? Maaf ya, Mel. Mau. Ini masih ada. Baru ya, Mbak. Hah? Bang. Scrub badannya. Jadi kita mau scrub kayak minggu lalu. Kemarin mau buat scrub ketemu lo, kita jadi. Gila aja kerjanya. Ingat ya bang, sana lo boleh jadi bos. Di sini lo supir gue. ini leher. Apa kembang? Ini cakar apa sih? Kalau setidaknya tuh kalau misalnya pokoknya yang penting bersih, lu mau putih mau hitam, kalau bersih ini ya bagus bersih aja. Hitam banget. Ya si Yuli kulitnya mulus banget ya. Kalau dia sering body lu semua di rumah. Kalau dia sering ngambil kotoran yang di wastafel itu katakan dia. Jadi kayak pekan dari piring orang-orang gitu kan dikebuli. Gue pernah tahu dimarahin gara-gara kan gue lagi makan ada rambut, terus gue muntah-muntah, terus dimarahin. Iya nggak boleh kayak gitu kan. Selebay itu. Kalau lu jijik nggak usah dilihat, jangan muntah-muntahin dulu. Soalnya makanannya enak sebenarnya, cuma ada rambutnya jijik banget. Kayaknya nggak jadi beli gamci deh. Apa? Gak kenyang. Kenyang. Belilah yang satu asin, aja. Asin aja. Jangan yang asin, yang manis. Apa apa yang kuat atas nama cinta kita suka pizza itu mas. Kenyang. Beli apa nggak beli eksfoliasi itu bang? Hah? Buat muka. Ikan ada yang tea tree di rumah. Iya, nggak kan nggak mungkin dia bawa. Oh iya. Pakai. Beli buat eksfoliasi. Jadi itu tuh gunanya buat ngambil kulit mati. Terus lu setiap ini bilang aja enggak biar digigitin lagi. Bang, setiap ini bersihin muka pakai micellar water. Sungguh dah anjir si Juni yang beli nih, baru lemparin muka dia anjir. Si Juni. Maksudnya lu yang beli. Baru si Juni suruh ingetin dia. Apa aja dulu pakai krim pagi, krim malam, tau enggak? Iya, gue skin care kan nanti. Krim yang dipakai bapak tuh gue beli tahu yang apa? Oh yang apa? Bonds. Aduh, nanti gue kasih tau. Gue kagak ngerti ya. Dia makanya dia ngerudet. Cuma kalau punya saudara yang ngerti tapi lu beli asal-asalan. Mana ini nih? Iyalah, gue beli yang mahal dia pakainya yang murah dari ininya. Tapi dari ini bagus kok. Bagus yang bibir-bibir itu kan? Iya. Bagus kok, gue juga mau beli itu. Itu jelek itu mah dari TikTok shop kali. Kapan sih, yaudah bagus kok pemberian. Gak boleh kayak gitu lah, mau bagus mau jelek ya harganya pasti. Lah gue udah kasih dia yang bagus, yang mahal. Gak dipake. Bilangin sama dia. Apaan yang mana? Apaan ada itu di rumah? Yang mana sih? Yang ini, yang lip balm. Iya. Gue yang pake beli dia. Tapi itu bagus. Jangan coklat merah. Cuman itu tuh lihat itu kayak apa kak? Enggak bikin bibir terlalu pink banget gitu loh. Iya. Jadi masih kayak itu dulu. Kemarin gua habis beli maximizer. Lu tau enggak, Bang? Gua beli dia. Yang dia merek. Eh, tadi dia nyebutin melempar ini. Kalau kita mau bebas ya. Au, jo. Yang ada dor.
Padahal pemain jambang kampungnya si Ola enggak mah. Si Ola yang mau. Terus lu pakai cuci muka mau pakai ini sih? Cuci muka lu kan kalau mau cuci muka. Kalau mau give yang muncul-muncul di sini. Agaknya lu pakai sabun cuci piring. Gimana support ekonomis? Aduh, masih ada ya itu ya? Masih ekonomi, terus pakai gue gosoknya pake serabut tuh. Yang buat pasar tadi. Memang kalau juga kayak panas-panas. Pakai parfum, pakai hand body. Ini kayak paling sempurna banget ya. Enggak tahu bener memang. Iya, tapi gue melakukan itu semua. Mana hasilnya kok enggak gitu? Ini kalah dengan realita di lapangan. Enggak, ini lu pemalas. Lu pakai handbody jangan yang citra naik lu pakai siang. Gue belum pernah kayak kadang enggak. Dia kayak gitu anjir. Citra naik lu pakai siang kayak enggak. Lu juga enggak pakai kan, Dek? Apa? Kalau lu pakai parfum enggak? Pakai lah kan yang warna kuning itu soloritas gue. Gue juga sampoan pakai sampo hijab, juga super sedikit. Kalau gue nggak pakai hijab ya, segala tiap saat. Sampoan pakai sampo hijab. Nih, coba lihat tangan ini. Udah beda banget ini nih. Iya, lu udah hitam banget bang. Bukan itu sih, kalau hitam nggak apa-apa. Tapi kayak kusam gitu loh. Kalau gue pakai hand body loh. Coba lepas jamu. Biar gak kering bang, pakai baby oil. Itu yang sebenarnya ini. Is. Tinggal pakai. Iya benar. Ini dia di diri dia yang paling bagus cuma alis dan bulu matanya dong. Ada gitu. Guys, baterainya mau habis. Iya, kita cabut. Yang kita showroomnya mau udahan karena abis ini kita mau kayak masih mau muter-muter gitu. Dan ini cuma pakai kaos dan celana tidur. Sama pakai. Tipis-tipis lagi. Udah gue baju banyak. Sama pakai sendal jepit dan pakai kacamata. Kacamata itu sangat menolong kalian jika muka kalian kayak lagi, aduh, tidak layak untuk dipandang orang, tapi kacamata ini sangat membantu ya. Oh, jadi ini kacamata aku beli waktu di kalau nggak salah di mana ya? Cipudin. Di Solo ya kalau nggak salah. Cipudan. Seperti Amel contoh. Cipudin loh bang, Cipudin. Ini sebentar hati, jadi coba pikir kembali. Ini tanggung jawab satu-satu. Siapa sama gudang? Amel cantik malah senyum kiyongnya. Burung yang amat mbak, bungkus saya. Baru bakinnya kau berbeda. Itu lagi ya, jijik mah. Ikut kekuat atas sama cinta kutus kutus itu masalahnya. Biarkan cintaku mulut. Sebisa lagi cinta dan resa itu. Olahnya mana? Wow, gempa makan gempa. Pantesan sih guys, kalau di sini tiap hari kayak ini ya, jantungan. Ayo mandi tuh kok. Mandilah, oke. Okay. Kalau kalian suruh aku mandi, aku akan udahan live showroomnya. Ya. Apa? Jadi kenalmu pacar mandi. Siapa? Nanti ketemu di ini ya, Ramune ya. Itu ATS. Jangan hanya datang, tinggalkan lara. Ya ATS goblok kalau mau pacaran. Oh, nanti ketemu di Ramune ya, pokoknya harus nonton Ramune. Lu pacar gue 3 ya sebenernya. Siapa? Yang pas sekolah waktu itu? Amel pacarnya sekolah, pas Sumatin. Lu pacar itu pas sekolah. Amel pacarnya ada yang Islam sama ada yang Kristen. Dia makan bener. Tunggu siapa sekolah? Hah? Sekolah. Ya, pas sekolah. Oke guys. Mereka tuh yang kayak tipikal masih ngerokok pakai uang mamanya gitu loh. Jadi gue benci banget sama orang kayak gitu. Udah ngerokok lu pakai uang dari mama lu. Lu bukan ya, juga. Makan. Lah ini makan konteksnya pakai uang abangnya bukan mamanya. Jadi lu ngerokok. Lah gue yang diem-diem aja lah.
Oke, kita akan absen ya teman-teman ya. Di sini ada Kak Pio, ada Kak Akord, ada Kak Isan, ada Bang Redik, ada Kalis. Kalis Nolali katanya nonton Bang Berman di toilet. Ada ini ada Kak Alfian yang kangen Manda. Tapi ini tuh bukan yang karatan di yang bikin tangan lu jadi biru-biru. Kok gue lihat-lihat ya? Setiap gue share mas pakai ini jadi-jadi. Ya? Mas. Tapi tuh ini yang. Yalah, males lah. Dibeliin itu. Sama Kak Alfian. Ada Kak Zatmika, ada Kak Rian, ada Kak Hidup kok. Oke, Hidup. Ada Kak Hikmah. Dapat apa? Dapat gemahnya. Ada Kak Aldian, ada Kak Agres, dan yang pertama ada Kak Rizky Fudu. Itu yang tadi punya kakak. Makasih ya kalian semua, Kak Agres, Kak Adi, Aldian. Dapat hikmah. Berapa kak kamu kemarin? Apaan? Ini kemarin berapa? Yang mana? 3 apa 4? Abang, 4. Kan 2 juta, 1 gram 5 juta. Ini lantainya emas juga? Semuanya yang dipakai emas. Gak ada yang kupingnya pun. Kalau gak emas, gatel-gatel kupingnya pun. Oke, amnya mungkin yang cuman itu lah, yang punya mama. Posenya gini. Ini nih. Ini silver. Amnya mungkin yang. Bye-bye. Itu ukuran dari